Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Soleh, dulu mantan pemain Persikapas mulai tahun 2000 sampai 2007. Sekarang sudah tidak sepak bola lagi, ya hobi-hobi mulai berkembang, mulai dari main merpati, burung ocean, dulu sampai penggemukan sapi. Tapi alhamdulillah sekarang mencoba menggeluti berternak burung merpati. Awal mula hobi pertama-tama dulu, mulai kecil saya tuh suka hobi ya hewan. Mulai dulu pertama-tama dulu sapi. Alhamdulillah sapi berkembang sampai ikut kontes-kontes, sampai laku ke Pak SBY dulu. Namanya sapinya Rembo. Nah, terus akhirnya sapi harganya turun, ya berkembang ikut-ikut teman-teman coba bermain burung ocean. Gak sembarangan misalnya gini lho. Ya burung-burung ocean alhamdulillah berprestasi sampai seluruh Indonesia banyak yang mengenal namanya burung saya Rawa Rontek. Nah itu Rawa Rontek itu ngurai batu sama cecak ijut. Namanya Darkombes itu laku 250 juta. Yang cecak ijut laku 80 juta. Nah ini sekarang saya coba menggeluti dunia merpati sama ocean. Siapa tahu banyak rezeki. Dan lah lumayanlah buat untuk penghobi juga mencari nafkah buat sampingan gitu mas. Sebelumnya saya main di Persikapas sudah seneng hobi-hobi, tapi yang saya geluti hobi itu kayak hewan. Nah sekarang di rumah itu banyak sekali hewan-hewan di sini tak perkembangbiakan, mulai dari ngurai batu, cecak rowo, labet. Ya itu ya, sama ayam hias itu. Ya kalau burung saya kontesnya itu keliling seluruh Indonesia, mulai Piala Raja, Piala Pak Dekarwo Gubernur itu, Piala sekelas Bupati atau Wali Kota itu sering, Piala Kapolres. Nah, terakhir kemarin itu Piala Kapolres Cup, alhamdulillah juara satu. Terus internasional kemarin si ASEAN di Kediri alhamdulillah juara dua. Alhamdulillah saya tekuni merpati karena merpati tak lihat ya buat untuk pebisnis, untuk perputaran uang alhamdulillah kayaknya cepat merpati, karena merpati belinya mahal tapi kan bisa diperkembangbiakkan cepat gitu mas, karena anak-anaknya bisa dijual ya sekitaran 2 juta 3 juta lah gitu, yang baru belajar terbang gitu. Kalau sudah dilatih kelihatan bagus ya 5 juta 10 juta gitu, sesuai dengan yang nawar gitu mas. Nah gitu, yang sering juara namanya itu Kipli, anaknya burung dari ternakannya Mas Roy Akas ini bapaknya. Nah ini burung yang pertama kali saya beli paling mahal ini mas, anaknya burung Trah Jamaika. Jamaika itu burung legendaris merpati nasional. Dulu dapatnya dari Pak Idam. Pak Idam itu orang Jawa Tengah, orang Bandung. Harganya berapa? 25 juta 3 tahun yang lalu. Sepasang gitu. Ya alhamdulillah kalau ada rezeki satu bulan bisa 15 juta, bisa 10 juta tergantung indukannya. Satu bulan itu bisa mengeluarkan telur berapa. Nanti kan telurnya itu satu minggu dipisah, satu minggu dipisah gitu, biar cepet ngeluarin anak gitu mas. Asiknya ternak merpati itu bapaknya juara, indukannya juara, belum tentu anaknya juara. Itu asiknya ternak merpati, biarpun bapaknya ratusan juta, belum tentu anaknya itu bisa. Tapi tergantung yang ngilang ini anaknya ini juara bisa, tergantung gitu. Namanya rezeki kan nggak tahu mas,
Yang penting kita berusaha punya bahan bagus dulu. Gitu. Perawatnya itu sulit, pagi dijemur, dikasih makan, sore nanti malam dikasih vitamin. Terus Kamis itu mulai dilatih sama perawat saya mulai jam 1 sampai jam 3 sampai hari Minggu 4 hari itu. Harapan saya alhamdulillah sekarang merpati sudah membuming, sudah banyak yang tahu. Semoga kedepannya merpati-merpati Pasuruan bisa berprestasi lagi di luar Kabupaten Pasuruan, bisa membanggakan lah intinya buat untuk sekelas Pasuruan gitu mas. Nah, ya merpati saya harapannya semoga yang saya minta rezeki aja, bisa juara, bisa mengeluarkan anak-anak yang berprestasi dari ternakan saya sendiri. Kebanggaan mas kalau ternakan sendiri bisa juara, alhamdulillah bisa dikenal orang, harganya juga lumayan. Nah, selama ini saya sudah ternak, alhamdulillah banyak yang berprestasi di orang-orang. Ya siapa tahu tambah tahun ini saya beli juga untuk biar gak ketinggalan sama teman-teman lain gitu. Biar anak-anaknya lebih bagus lagi ketimbang kemarin-kemarin kan gitu. Kita itu di merpati itu kayak saudara. Kita itu saling pinjem meminjem pejantan biar semua dapat keturunan bagus. Pesan satu aja sama merpati, teman-teman merpati, guyub rukun saklawasnya. Itu kodenya peburung merpati mas. Jadi guyub rukun saklawase gitu.